Pandawa Suite Class masuk. Suasana setelah maghrib terminal bus Kampung Rambutan mulai ramai menjelang tahun baru. Yang berpergian ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Lambri tujuan Cilacap berangkat. Yang via Cikijing. Ini ada Simba nih Rizal baru masuk KPR jam 5 sore. Kenal nggak apa yang satu? Kenal. Jadi channel yang dulu lihat apa aja channel yang dulu lihat? Channel YouTube. Abah Kasarung. Iya. Gatot Kaca Muka Bengkel. Roni Robert. Halkis. Halkis. Dan itu bertiga. Wah, keren. Tiga doang channel tiga. Tiga doang yang sendiri tonton. Iya. Emang kenapa sih nonton channel itu? Suka bisnya. Suka bisnya. Ya. Bis apaan? Premium. Wih, terus sama Gatot Kaca Muka Bengkel pernah ketemu? Belum. Kalau mau ketemu datang pagi. Ya. Dari Rambutan. Nama bisnya tahu nggak? Tahu. Apa? Mega. Wih, keren. Ya, besok dinaikin ya. Oh, ini yang bisnya apa nih yang sekarang? Kalisto. Wih. Terus yang tahu bis premium apa aja selain Vega sama Kalisto? Nah. Alhena. Ya. Vela. Terus Delatrik. Mantap. Antares. Wih, apa semua lo? Terus? Luna nggak kenal? Luna tahu. Waduh. Siapa yang bawa Luna tuh? Siapa yang bawa Luna? Siapa yang bawa Luna? Nggak tahu. Anaknya nggak tahu. Terus kalau adik dari arah Cilacap kemari naik bus premium, ada pramugarinya nggak? Ada. Kapan kenal nggak pramugarinya? Belum. Belum kenal? Belum. Wah. Wow. Gimana Pak Aldebaran kenal Aldebaran mobil yang putih? Iya, yang baru. Iya. Kenal Aldebaran. Kalau pramugarinya gimana? Cantik-cantik ya? Cantik. Bilang dong. Cantik-cantik pramugarinya. Persiapan diberangkatkan bus premium Kalisto setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib pukul 18.10. Kalisto berangkat. Mana? Ada tadi. Dadah dulu. Selamat jalan, bus premium Kalisto. Ya, Agramas Pekalongan persiapan berangkat. Dan ini ada ALS Medan Jember. Wuh, mantap. Bis terjauh di Indonesia. ALS paling jauh. Ribuan kilometer. Bima, Pak. Bima ya, NTB. Kere. Rasa sayang. Rasa sayang ya. Sama titian Mas. Nah, bukan, Nusa Tenggara Timur. Balik pinggir sana, Bima. Minggu. Nyebrang dua pulau. Oh, gimana Pak Kesan? Ya, Bu Sumatera, Padang. Hmm?
Belum pada pulang ini. Deket sama bang. Wah. Mantap. Ini hadiah karena sering ke KPR nih. Bapak Roni emang baik hati ya. Luar biasa nih. Ke KPR dapat jaket nih bang. Woi. Persiapan buat ke Garut itu dingin. Oh iya. Jaketnya tebel lagi, mantep. Sama ke Dieng besok, Wonosobo pokoknya. Nah, Wonosobo. Ini Kang Bayu nanti 3000 subscriber najarnya ke Wonosobo. Ini buat okay. Master nih. Oh, masa sih? Oh iya. Makasih ya. Sama bang. Mantep banget. Wah, cocok nih buat ke ini Toblong sama ke tempatnya Warung Pete, Mang Donat. Dingin ya kan? Sama Lebak Jero. Kalau kata gua mah, wakil baru, mobil Cirebonan. Bukan mobil kata gua mah. Koran. Simba parkir. Lari yang Pantura. BLK. Ya, Bukit Tinggi, BLK Trans. Premium baru tiba. Macet. Biasanya masuk itu jam 15.30. Ini masuk baru jam 18. Langsung putar balik. Pandawa Suite Class masuk. Suasana setelah maghrib terminal bus Kampung Rambutan mulai ramai. Menjelang tahun baru yang berpergian ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Wah, masih ramai ya. Ini ada yang ke Denpasar, ke Bima, Nusa Tenggara, ada PO Tiara Mas. Bus premium diberangkatkan pada pukul 18.20 karena baru saja sampai terjebak macet menurut info dari krunya. Biasanya bus premium masuk ke Kampung Rambutan itu jam 15.30 atau jam 4 sore. Tapi karena ini macet di tol Japek jadinya telat, sampai langsung putar balik. BP 02. Bang, mau sana? Ya, sama bos. Iya, Ramas. Masuk Arimbi tujuan Sumatera. Jakarta, Lampung, Wonogiri. Wah, dari Wonogiri sampai ke Lampung. Ini bus jauh ya. Tiara Mas, Jakarta, Denpasar, Lombok, NTB, Bima. Rosalinda berangkat. Iya, Ramas berangkat. Selamat jalan ya Ramas. Semoga selamat sampai tujuan ke Denpasar, Lombok. Ya, berada di posisi belakang dekat stasiun LRT. Ini biasanya Sinar Jaya ramai nih, memadati di area belakang ini. Tapi ini hanya aja satu yang belakang.
Agramas Pekalongan. Mana? Ano, tank balap. Baru masuk Pasar Rebo.